Halo semua para apa mana kameranya? Oke, halo sama buah para sectioners. Kita akan bermain game sebuah horror, game horror yang berjudul Slender Wars. Jadi ya langsung aja. And nggak perlu basa-basi lagi bro. Tapi watchnya belum. And kita story aja. Dan oke, arah new game ini mantap. Kini ada sebuah surat. Life in this city became unbearable. Evil side, my wife left me months, simply like years, and my job provided safety vessels, what's up for, and I didn't have any friends in the city, and I didn't particularly care either at all, but I remember my parents' old house and blah blah. Lanjut. Okay, sepertinya kita langsung skip saja karena kita gak apa, gue nggak mau buang-buang durasi karena panjang amat bacaan juga, jadi gue nggak mungkin juga. Oke, center, dan hanya center karena lain. Iya, bacaan apa nih? And ya kok disuruh keluar, emang gitu mestinya. Oke, jadi waduh, harus sepeda. Bisa deh sepeda. Oke, nggak bisa. Oke, inilah rumah gua. Dadeng. Ya, kalau gue jadi orang ini, gue tidak mau tinggal rumah yang ini. Sebenarnya bagus dalamnya, tapi di luarnya gue paling sepi. Karena hanya gue aja yang tinggal di sini. Oke, ini di bagian samping kanan pojok di atas itu, bagian kanan itu ada sebuah kompas seperti kalian bisa lihat. And ini harus ini pohon. Oke, apa itu? Ada kardus. Jadi nggak ada apa-apa, jadi bisa lari juga. Yap, baru mulai. Ada sebuah suara bro. Ini sebuah game legendaris bang ya. Ada batu dan what the hell is that? I don't feel good. I should probably get back home. Jadi kita lanjut saja, bro. Oke, jadi kita pulang aja. Wow. Oh, ternyata napas gua. Oke. Yeah. What the fuck? I've really trapped some really worse going on. Wait, is that the knot? What does it mean? Okay. Kok ada pagar? Mana bisa? Ada sebuah surat. It say consider the side west. Oh my god. What the fuck? Anya itu? Construction site. Wow. Ini rumahnya sangat cok banget, greget. Bisa ada apa? Pagar sendiri. Kita lanjut lari aja jalan. Seperti yang dilihat di sini ada batu. Di sana ada batu ya. Oke, cuma batu doang. Oh, ini ada kompas. Oh, jadi ini kita bisa mengikuti. Oh, jadi ini petunjuk arahnya ini dari kompas, bro. Jadi kalau kita jalan dia lurus itu berarti jalannya. Gue baru tahu. Yeah. Oke. Jadi gue cuma ikuti aja kompas. Ya, kok ini? Oke, cuma gitu doang. Tapi kita kembali lagi. What the hell? Ada ground? Let me see it. Ada sebuah petunjuk arah. Itu yang bertuliskan underground tunnels.
Danger. Oke, ini ya. Oke. Kita butuh kunci, sebuah kunci untuk dibuka. Pasti nggak enak. Jadi kita butuh kunci and apa ini? Construction zone. What the hell? Oke. Oh my god, a slender, wow, cok banget itu slender, cok, anjir. Biasanya ini kalau game slender lainnya ini kita harus sebuah menemukan sebuah tiba-tiba merinding ya. Oke, seperti saya bilang, kalau game slender yang lain itu kita harus baru jadi bicarakan. Oke, seperti saya bilang, kalau game slender yang lain itu kita harus menemukan sebuah kertas sebanyak 8. Kalau ini beda, ini kita harus ambil kunci itulah. Oh, itu kayak itu tadi ya, not. Oke. Jadi itu game ini sangat berbeda. Kalau ini di hutan. Kalau game slender yang lain itu enggak semacam begini, karena di rumah, karena apaan. Kalau game slender yang lainnya ini cuma, kalau yang slender woods ini kita ada di latar belakang sebuah punya rumah, dan rumah kita itu dikunci enggak tahu sebab, dan kita mendapatkan sebuah surat. Jadi itu kita harus memecahkan misteri, dan mantap banget ya gamenya. Oke, jadi berhubungan gue merinding, jadi gue nggak lanjut lagi main gamenya karena gue udahan dulu. Walaupun singkat sih, walaupun durasinya singkat, tapi gue harap kalian enjoy terhadap video ini, bro. Terhadap ini, jadi oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Yang paling penting juga subscribe. Jadi subscribe itu membuat saya bahagia. Oke, jadi jangan lupa kasih like ya. Itu aja. Dan oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Andri Selensa, dan sampai jumpa di Game Gamers.